yang zahir, dia juga yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsh. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Dia juga mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa saja yang kamu kerjakan. Kepunyaannya lah segala kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia maha mengetahui segala isi hati. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan juga Rasulnya, dan nafkahkanlah sebahagian daripada hartamu yang Allah telah jadikan kepadamu untuk menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebahagian daripada hartanya, mereka memperoleh pahala yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, kita bersyukur sebab telah menghatamkan surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56 pada sesi yang lepas. Dan di penutup surah Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bertasbih kepadanya. Berpandukan ayat 96 Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita dengan perintahnya yang berbunyi, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung ataupun yang maha besar. Tasbih merupakan jambatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia boleh kita perkembangkan dalam bentuk zikir. Tasbih merupakan sebahagian daripada zikir. Zikir artinya ingat. Bila kita sebut zikrullah, artinya kita ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah perlu kita lakukan dengan cara Allah. Kita perlu lakukan dengan cara yang Allah mahu, bukan dengan cara yang kita mahu. Kita hendaklah berzikir dengan cara yang berpandukan syariat. Hanya dengan melakukan sesuatu berpandukan syariat, hanya ketika itu sajalah kita melakukan amal berdasarkan apa yang Allah mahu. Apabila kita berzikir ataupun kita bertasbih ataupun kita beribadah dengan cara yang tidak selari dengan apa yang Allah mahu, artinya tidak berpandukan syariat, tidak mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka ia dinamakan sebagai bid'ah. Dalam hal ini, Nabi kita SAW memperingatkan kita tentang hal ini. Baginda bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa raddun. Hadisnya sahih. Tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk pada kitab hadis Arba'in Imam An-Nawawi untuk memperincikan maksud hadis ini. Maksud hadis yang saya bacakan tadi ialah sesiapa yang menokok tambah. Artinya Nabi tidak pernah buat, tiba-tiba dia buat, dia menokok tambah. Sesiapa yang menokok tambah dalam urusan agama kami ini, fahuwa raddun, dia ditolak. Amalnya walaupun baik ditolak, ibadahnya walaupun niatnya ikhlas ditolak. Hal ini penting sebab ia dasar agama. Bila kita beribadah, kita mesti mengikut apa yang Allah suka. Jangan buat mengikut apa yang kita suka. Bila kita beramal, kita mesti buat mengikut apa yang Allah mahu, bukan memandai-mandai mengikut apa yang kita mahu. Contohnya, kita masuk Rejab, sekarang Syaban, menuju kepada Ramadhan. Ada yang berpuasa 3 bulan berturut-turut, sedangkan Nabi tidak pernah melakukannya, tidak pernah menyuruh kita melakukannya. Kita membuatnya, memang nampak baik, tetapi sebenarnya Nabi tidak pernah menyarankannya, tidak pernah menggalakkannya, tidak pernah menyuruh kita melakukannya. Cuma digalakkan kita memperbanyakkan ibadah-ibadah termasuk berpuasa, tapi bukan melaksanakannya dalam bentuk
berpuasa setiap hari sampai terus menerus memasuki Ramadan. Ia bukan sunnah yang Nabi ajar. Ketika itu kita kena berhati-hati. Sebab itulah bila kita sebut tentang tasbih, saya kaitkan dengan zikir, saya perkembangkan lagi dengan ibadah, supaya insya-Allah amal kita tidak menjadi seperti debu-debu yang berterbangan. Nampak macam cantik, nampak macam comel, nampak macam bagus, nampak macam warak, tetapi akhirnya ia seperti debu yang tidak bernilai. Justeru jangan hanya beribadah, beribadahlah mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bertasbih. Bertasbih memuji Allah dengan menggunakan kalimat suci seperti Subhanallah dan sebagainya yang memang diajar oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka bila kita melakukannya dengan khusyuk, kita masukkan tasbih ke hati. Ia tidak hanya suara yang keluar dari mulut, tidak. Ia suara yang masuk ke dalam. Penekanannya bukan pada luar, penekanannya pada dalam. Bila fokus kita dengan tasbih itu, fokus yang menjurus ke hati, ada hasilnya. Hasilnya ialah ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah surah Ar-Ra'd. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hatimu bisa tenang. Ramai berzikir tidak tenang jiwanya, sebab dia fokus keluar, dia tak masukkan tasbih itu ke dalam, dia tidak tunduk masuk ke dalam, dia lebih fokus dengan kalimat suara, kesedapan alunan suara, bukan kepada kesan di hati dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Jadi kita berdoa kepada Allah, kita tidak hanya beramal, tapi kita beramal berdasarkan Quran dan Sunnah, dan kita beramal dengan penuh keikhlasan dan khusyuk. Semoga dengannya kita mendapat sebuah ketenangan yang sebenarnya. Hal itu dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kita kembali kepada agenda kita. Terus kita kembali pada surah Al-Hadid, surah nombor 57. Surah Al-Hadid terdiri daripada 29 ayat, dan ia termasuk dalam surah Madaniyah. Setiap kali kita bicarakan permulaan surah, setiap kali saya bercakap benda yang lebih kurang sama. Ia sebagai peringatan kepada kita. Bila kita mengkaji Al-Quran, kita hendak memahami tafsirannya. Dan untuk memahami tafsirannya, ia perlu dikaitkan dengan satu ilmu. Ilmu itu seringkali ulama namakan sebagai ulumul Quran, iaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ilmu itu luas. Kita bercakap sebagai contoh tentang i'jazul Quran, the miracles of the Quran, iaitu ciri-ciri mukjizat yang terdapat dalam Al-Quran. Di sudut bahasanya, susunannya, di sudut sejarahnya, sainsnya, itu bidang yang berkaitan dengan i'jazul Quran. Kita bercakap tentang i'rabul Quran, the grammar of the Quran. Bagaimana bahasa Arab Al-Quran begitu halus, begitu cantik, begitu seni, boleh menyentuh hati, terutama mereka yang menguasai bahasa Arab. Itu yang kedua. Kita bercakap tentang asbabun nuzul, sebab-sebab sesuatu ayat itu turun. Apakah sebab ia diturunkan? Bila kita faham ayat dikaitkan dengan asbabun nuzul, iaitu the scenario that is related to the revelation of a certain verse of the Quran, itu asbabun nuzul. Maka bila kita boleh kaitkan ayat dengan sebab turunnya, maka kefahaman kita lebih mantap. Dan yang keempatnya, kita bercakap tentang nasih dan mansuh, iaitu ayat-ayat yang hukumnya telah pun dibatalkan, tetapi pembacaannya masih lagi merupakan ibadah. Ia masih merupakan ayat Quran yang autentik, sebab ia diturunkan ke atas Nabi, tetapi hukumnya tidak berjalan lagi.
Contoh hukum tentang arak, satu ketika dihalalkan, sekarang diharamkan. Tapi ayat tentang arak